Hello everybody, welcome back to my channel. Hari ini aku pengen mainin Slenderman Beyond Fear. Pasti kalian pun udah pada tahu Slenderman itu apa. So, let's get started. Ini ceritanya, kayaknya kita gak usah skip ya. Mungkin ini agak lama, but it's okay. Mungkin kita bisa dengar cerita paman ini. Dia kayaknya lagi ada masalah ya. Oh, ini tentang anaknya. They told me that she left over a half hour ago. Well, they're only a 5-minute walk away, so I... Is this where you left the house looking for? Yes. We live in a wooded area, and I knew she liked playing there with friends, but going alone didn't make sense. Okay, so what happened next? I was calling Jessica's name, and it had been really getting dark out now. I was walking through the woods, looking and listening to anything. I remember suddenly feeling sick, like nauseous in the stomach, like I wanted to throw up. And I started getting ringing in my ears. Then I... Kalian percaya nggak sama Slenderman ini? Kalau aku sih kayaknya antara masih iya dan enggak, karena kayak penasaran gitu, lebih ke penasaran. Karena you know lah, dia tinggi, nggak ada muka, botak, terus tangannya menjuntai itu ke bawah. Wah, itu urban legend yang kalau menurut aku itu keren banget ya. Dan kemarin, beberapa waktu lalu, beberapa waktu lalu aku dengar cerita dari teman aku, kalau temennya dia itu pernah anaknya itu pernah ngelihat Slenderman ini. Bayangin lo, itu Slenderman ini kan urban legendnya lu orang luar ya. Kok bisa gitu nyampe ke Indonesia? Oh my god, he's dead. Dia bunuh diri guys, karena lihat Slenderman tadi. Oh my god, ini yang bikin serem ini, beneran. End of tape. By the time the other officers got to the room, no one was inside except two fired. What? Thomas Neely, along with the other officer, have been missing since. Oh. Okay, next. Kita skip aja langsung. Bulannya. Oh, tidak bisa ke sana. Baiklah. Kita. Aduh, bagaimana ini? Kayaknya lebih cepat lari. Bisa naik gunung? Enggak. Mau dia bodong dia. Sini nak, sini.
Iya, jangan kencang-kencang. Jangan kencang-kencang. Jangan cepat-cepat. Iya, sini cepat sini. Iya, duduk sini. Iya, Nak. Kayak mana tadi ceritanya? Oh, pergi dia. Itulah kan. Iyalah. Ya Allah, ini enggak perlu dipukul. Ada flashlight. Jangan kayak gitu, Guin. Ya Allah, sakit lo, Nak. Jangan kayak gitu, Guin. Sini, Guin, duduk makan aja. Aku nyari kunci yang harus ku cari setiap hari. Setiap hari nyari kunci untuk apa? Hello. Kita harus menyisir rumah, menyisir rumah satu persatu untuk melihat adanya kunci. Wah, ini kakiku. Oh ya, aku kan police officer. Ya kan? Jadi aku tampan. Aku tampan dan berani. Benarkah itu? Apa Gauguin setuju dengan itu, Gauguin? Gak ada apa-apa lo di rumah ini lo. Gimana? Ini semua gara-gara Guin, tau Guin. Guin di samping Kak Ica, biar Kak Ica jangan takut. Ini mobil kita. Umak, gila ini. Udahlah, naik mobil aja, hancurkan. Hancurkan batang. Kita kan nyari kunci. Kita harus tahu ruangannya itu. Nih, tengoklah, udah berumputan pula ruangan. Bisa pula berumputan ruangan. Aku heran, di mana sih kuncinya tuh? Kok di setiap tempat enggak ada dan kita enggak punya clue. We don't have any clue to find a key. Ya kan? Jadi pun aku bingung. Ini ruangan. Tapi enggak ada kunci sama sekali. Dan herannya enggak ada perabotan. Kenapa rumahnya enggak ada perabotan? Ini semacam penthouse, jadi nggak ada perabotan. Ya kan? Jadi orangnya tinggal tanpa perabotan. Jadi tanpa kasur. Ya udahlah, tidur di rumput lah. Kayak si Guin. Ya kan, Guin? Ada tetangga. Bagaimana bisa rumah ini begitu sepi dan tiada orang sama sekali? Apa rumah ini tidak pernah dikunjungi? Atau ini hanya untuk guest, para tetamu yang datang berkunjung ke kota ini? Ngapain kamu? Ha ha ha.
Astagfirullah, terkejut aku. Cuman kayak gitu doang. Ya Allah, dimakan nyawa 70. Dia pun entah apa. Dia kayak gitu dia tadi. Sok-sokan. Sok-sok nakut-nakutin. Oh, ini ada perabot. Ah, ini dia kuncinya. Grab. Sure. Dan baru ini aku lihat perabot ini di sini. Oh, ini cuma ada cermin. Cermin kaca. Dan ada perabot. Astagfirullah. Aku nyarinya udah sehari semalam. Aku nyaris 50 juta jam aku, ya kan. Rupanya kunci segede gaban. Nggak nampak mau aku. Luar biasa kali ya. Ada lagi. Oh, itu siapa? Oh, itu rumah juga. Rumah yang tadi ya. Padahal tadi aku mencoba untuk tidak ini kan, untuk tidak melihatnya, tapi terlihat juga. Jadi darah kita tinggal 70%, nanti dimakannya terus. Katanya sih jangan lihat. Untuk menghadapinya jangan lihat. Jangan lihat. Key to open. Mungkin kita bisa menggunakan. Terima kasih. Masa dekat-dekat wi. Ini habis pembunuhan dan darahnya pink. Baru ku lo. Apa itu? Darahnya pink wi. Baru kali ini aku nengok darah pink. Enggak pink. Udah ada, udah ketemu kuncinya. Segede gaban rupanya. Capek kali aku nengoknya. Tadi mana dia? Wah, ini ada lagi nih. Counter. Grab it. Let's grab it fast. Oke, kita keluar. Kita kemari habis itu. Dan kan find key to open. Sip. Di sini ada key lagi. Apa itu? Aku gak tahu apa yang di grab tadi. Grab itu kan ini ojek online. Gimana? Yes. Sip. 40 kurang ajar. Jangan ngagetin apa kamu, geng, botak. Botak sialan. Ini enggak bisa masuk juga. Suka kali kayak gitu, malas. Lemes aku kok dikagetin, tahu kambing. Yah, gue jangan batuk. Nanti aku terkejut. Loh, kita gak bisa masuk ke dalam ya? Nanti kita kemari. Udah lah, kapok lah aku. Tinggal 40 lagi darah aku. Bisa ini ya, apa namanya itu? Allah Akbar. Kenapa banyak sekali dia? Ayo lari. Dia kok banyak? Udah banyak, tinggi pula, botak tuh, celing-celing pula botak. Loh, aku kemana? Bingung deh. Jadi gimana deh? Gue di sini, jangan jauh-jauh.
dia nanti tiba-tiba datang-datang ya getek dia. Aku jadi mana nih, aku harus lari aja, mampus aku. Yeah.
Aku kira sudah selesai. Ternyata belum. Mampus. Eh, sana, balik badan. Ya, kurang ajar. Terus aku disuruh ngapain? Disuruh bunuh dia? Okay, kita coba sekali lagi ya guys. Kita coba sekali lagi. Kok aku lucu sendiri ya? Udahlah, awak lari. Habis itu awak mau bunuh gak bisa. Kita apain dia ya? Itu tadi tunnel itu paling ujung. Berarti kita... kita kemana? That's the question. Kita kemana? Alah Gwyn, gak usah jawab-jawab lah Gwyn. Tadi Gwyn tinggalin Kak Ica, malas Kak Ica. Dari situ aja gue duduk. Turn back run. Itu maksudnya apa? Balik, tadi aku udah balik. Habis itu udah lari aku. Gimana lah bahasa Inggris lah pas-pasan. Sedih awak. Awak jalan lurus pun dikejar juga. Cak nanti gak usah masuk tanah ya. Gitu. Oh gitu. Gitu. Berarti gitu ceritanya. Ya udah deh. Kita udah enggak dikejar lagi, guys. Karena kita udah tekan max. Ya Allah, aku kok bodoh sekali. Ya Allah, aku menertawakan kebodohanku, ya Allah. Oke. Ini part 1 kita ya. Catat itu. Ini part 1 kita dari Slenderman Beyond Fear. Jadi kita menghabiskan 20 enggak tahu aku berapa jam aku habiskan ini. Pertama aku nyari kunci 50 jam. Nyari kunci segede gaban itu 50 jam. Habis itu tadi aku lari-lari terus. Lari-lari, dikejarlah sama si botak tadi. Ya, aku dikejar sama si botak tadi. Habis itu, enggak pula aku tekan next waktu masuk tunnel. Dah enggak aku tekan next, dah lah mati aku. Dah ulang lagi aku. Alah, mak jang.
Dahlah, kalian hitunglah kalian itu berapa berapa jam lah itu. Okay lah kalau begitu. Kita cukupkan dulu part 1 kita sampai di sini ya. Okay, I'll see you in the next chapter. Bye bye.